Di sini gelap, di sini terang karena emang ada jendela, jadi videonya nggak maksimal karena pencahayaannya. Halo guys, ketemu lagi dengan aku. Di sini aku mau kasih tahu ke kalian semua cara untuk mengatasi kulit berminyak. Nah, aku pakai bahan dasarnya yaitu pisang. Karena kenapa? Karena pisang ini memiliki banyak sekali nutrisi yang baik untuk kulit kita. Dipercaya dapat menyehatkan kulit wajah kita. Di dalam pisang ini terdapat kalium, vitamin B6, vitamin C, dan vitamin A. Bahan utama dari masker pisang ini adalah pisang yang dihaluskan. Jadi kalian bisa menambahkan bahan-bahan alami lainnya untuk menambah manfaat kesehatannya. Kalian dapat mencampurkannya dengan madu, perasan lemon atau jeruk nipis, alpukat yang dihaluskan, yogurt, dan bubuk kunyit. Aku di sini pakai maskernya dengan madu karena madu untuk berminyak dan dapat juga untuk mengobati jerawat. Oke, kita langsung aja cara pembuatan maskernya. Ini aku udah potong-potong pisangnya jadi kecil-kecil karena nanti kita akan haluskan pisangnya. Kalian bisa pakai sendok untuk hancurinnya, bisa juga pakai blender, tumbuk, tapi kita pakai sendok aja. Terus kita ada madu, pakai madu murni. Terus dan kita ada kuas untuk ngeaplikasiin ke wajah kita. Oke, kita langsung aja. Maskara udah hancurin. Ternyata pakai sendok susah. Jadi aku tadi blender. Aku nggak nyangka kalau hasilnya sebanyak ini. Kalian juga bisa pakai pisang apapun. Tapi nggak tahu ya kalau yang harus digoreng dulu. Aku ini pakai pisang yang bisa langsung dimakan. Oke. Kita tambahin madu cuma 1 sendok aja. Kita aduk. Kan kalian itu pas ngupas kulit pisangnya jangan dibuang karena di kulit pisang itu banyak sekali manfaatnya. Kalian bisa cek video aku yang ini, manfaat kulit pisang. Kalian harus tonton ini karena kalian bisa dapat informasi dari kulit pisang itu banyak sekali manfaatnya. Jadi nggak buang-buang, nggak mau bazi. Kita akan langsung aplikasiin ke wajah kita. Sebelum itu kalian harus cuci wajah kalian sampai bersih, harus bilas, terus kalian keringkan, baru kalian boleh olesin ke wajah kalian. Di sini gelap, di sini terang karena emang ada jendela, jadi videonya nggak maksimal karena pencahayaannya. Udah kalian ratain ke seluruh wajah, kalian tinggal tunggu 10 sampai 15 menit. Kalian tunggu aja. Banyak nih. Kalian bisa ajak ibu atau adik atau kakak kalian untuk maskeran juga biar enggak terbuang maskernya. Tambahin lagi maskernya. Jika udah, kalian tinggal bilas pakai air hangat sampai bersih. Nah guys, aku udah bilas sampai bersih wajah aku pakai air hangat. Jadi kalian tinggal tepuk-tepuk. Muka kalian itu lembab jadinya dan nggak ada minyak lagi di wajah kalian. Kalian itu harus rutin pakainya 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Jadi kalian dapat mengatasi kulit kalian berminyak. Pisang ini dapat mengurangi kerutan, membuat kulit lebih bercahaya, menghilangkan jerawat, menghilangkan bekas luka jerawat atau flek-flek hitam yang ada di wajah kita. Karena di pisang ini mengandung vitamin A dan vitamin C yang dapat menghilangkan flek hitam. Terus dapat menjaga kulit dari sinar matahari. Karena di pisang memiliki vitamin A, vitamin E, dan vitamin C. Dan mengatasi wajah berminyak. Gitu
aja video dari aku kali ini. Tunggu video aku selanjutnya. Kalau kalian suka dari video aku, kalian tinggal kasih like, comment, share ke teman-teman kalian, dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Dadah.